Hidrolik pump untuk steering dan hoist. Ini adalah steering dan hoist pump pada unit HD785, di mana dia tandem 3 untuk kontrol dari hoist PPC. Cara melepas dari hoist dan steering pump ini adalah, pertama kita lepas dulu output dari hose output dari hidrolik pump. Kemudian kita lepas dari suction hidrolik pump. Lepas hose connection untuk output PVC, kemudian kita ikat menggunakan bell. Kita angkat pakai krem, kemudian kita sedorkan baut mounting plank yang ada di pada hydraulic pump. Setelah free, kemudian pompa kita tarik sedikit ke belakang untuk melepaskan supply drive gear pada PTO transmisi.